awam dari kenyataan, keamanan dan peraturan mendaki gunung yang baik dan benar. Tapi tidak dipungkiri banyak hal yang saya pelajari dari proses tersebut. Ya, memberi saya waktu untuk merefleksikan perjalanan hidup saya dan melihat arti dari kerja keras mencapai mimpi dan tujuan. Bukan untuk gagah-gagahan, sekedar pamer di sosmed apalagi merasa menaklukkan alam. Mendaki gunung adalah kegiatan kita menerobos ego kita sendiri, mengatasi rasa takut dan menaklukkan diri kita sendiri. Puncak bukan tujuan, tapi sekedar bonus. Arti sebenarnya adalah proses dan perjalanan di mana kita menjauhkan diri dari keseharian kita di kota yang penuh distraction, yang membuat kita sulit mendengar suara hati. Dari pengalaman tersebut, setiap tahun saya mendaki gunung, mencari gunung lain untuk menambah pengalaman, semakin mencintai alam Indonesia bersama istri saya dan teman-teman. Terbang tinggi ke awan, mungkin ada yang bisa ku temukan, menyeberangi lalang, walaupun jauh yang harus ku tempuh.